Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Melihat tampilan tekad Long Hao Shen, Yang Hao Han mengangguk secara perlahan. Kalau begitu, aku akan mengatur itu. Tetapi kamu harus mengingat satu hal. Jika kamu tidak dapat melewati tes ini, kamu tidak akan dapat mengambil ujian lain di peringkat lebih rendah di masa depan. Kamu hanya bisa tetap berada di kuil dan berlatih, sampai kamu bisa melewatinya, dan dapatkan Epic Tier Gold Essence Foundation Armor. Hanya dengan begitu, tugas kamu untuk 10 juta poin kontribusi dapat dimulai, ucap Yang Hao Han. Long Hao Shen memiliki perasaan samar, seolah-olah jatuh dalam perangkap. Tapi faktanya, bisakah dia meringkuk sebelum itu? Ini hanya akan menyebabkan semangat juangnya runtuh. Oke, ucap Long Hao Shen. Diam-diam Yang Hao Han tertawa di dalam hatinya, bajingan kecil, aku akan membiarkanmu bertindak setolol mungkin. Sebentar lagi, kamu akan ditertibkan, ucap Yang Hao Han dalam benaknya. Tujuannya sangat sederhana, yaitu, untuk melakukan yang terbaik untuk menyeret Long Hao Shen tinggal di kuil kesatria selama mungkin, karena baginya, agar mereformasi timnya untuk melakukan misi selambat mungkin. Dan dalam proses ini, Long Hao Shen hanya bisa meningkatkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah. Langkah ini bertujuan untuk membunuh dua burung dengan satu batu, secara alami membuatnya dalam suasana hati yang baik. Yang Hao Han memanggil kesatria lain, dan menyuruhnya mengambil Long Hao Shen di bidang pelatihan di dalam markas kuil kesatria. Bidang pelatihan ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tempat pelatihan aliansi di kota suci yang didirikan di bawah tanah, tempatnya melingkar, diameternya hanya mencapai 50 meter. Tapi Long Hao Shen benar-benar tidak melihat ke bawah pada bidang pelatihan ini, karena di atapnya, bagian bawahnya dan semua sekitarnya adalah fluktuasi kuat dari energi spiritual. Dalam hal ketegasan, tempat latihan di kota suci tidak cocok untuk tempat ini. Setelah Long Hao Shen dibawa ke sini, ksatria itu pergi, dan hanya dia yang tersisa di bidang pelatihan ini. Dibalut dengan armor suci yang mulia, Long Hao Shen langsung duduk di sisi bidang pelatihan, lalu memusatkan perhatiannya untuk mengatur napas dan mengendalikan fluktuasi energi spiritual di dalam tubuhnya. Kabut emas tipis yang lembut terlihat samar di permukaan tubuhnya, dan itu tampak menyilaukan di bawah pantulan armor suci yang agung. Kulitnya yang berkilau dan tembus pandang sepertinya membawa muatan cahaya. Duduk di sana, dia langsung merasa berasimilasi dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa mencarinya dengan mata seseorang akan sangat sulit merasakan keberadaannya. Bulu matanya yang panjang berkelip di atas matanya, dan wajahnya yang tampan memancarkan perasaan damai yang luar biasa. Penantian Long Hao Shen berlangsung hampir setengah jam, tetapi saat duduk di sini, dia tidak melakukan gerakan sedikit pun, dan tidak memiliki sedikit pun ketidaksabaran. Pintu terbuka, dan seorang kesatria tinggi segera masuk. Kesatria ini mengenakan armor biasa di seluruh tubuhnya. Mengenakan helm, wajahnya juga tersembunyi, dan di tangan kirinya ada perisai menara yang sangat tebal. Di tangan kanannya ada palu pertarungan sepanjang 2 meter. Palu ini memiliki permukaan pantulan, dan mengeluarkan kilau keemasan. Baik itu perisainya ataupun senjatanya, keduanya berada di Glorious Tier, dan menjadikannya bukan item dengan kualitas terbaik. Begitu kesatria tinggi ini melangkah ke dalam tempat latihan, ruang yang tertutup di antara mata Long Hao Shen terbuka tiba-tiba. Saat dia membuka matanya, kesatria jangkung itu menghentikan kakinya. Diam-diam dia terkaget, karena begitu dia memasuki tempat latihan, dia tiba-tiba tidak merasakan sedikit pun kehadiran Long Hao Shen. Tapi begitu matanya terbuka, itu mengeluarkan perasaan pisau tajam yang terhunus. Ketika berdiri, Long Hao Shen menggunakan tinju kanannya untuk ditaruh di depan dadanya, dan memberi hormat kepada kesatria di depannya. Halo, memberi hormat kepada Sir Gold Essence Foundation Knight, ucap Long Hao Shen. Kesatria jangkung itu memiliki suara nyaring, tetapi agak kasar terdengar. Halo anak muda, balas kesatria jangkung. Long Hao Shen melihat senjata dan peralatan lawannya sebelum berkata, Senior, perlengkapanku tampaknya lebih baik daripada milikmu. Haruskah aku mengubahnya? Tanya Long Hao Shen. Kesatria jangkung itu dengan acuh tak acuh menjawab.
Tidak perlu. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan semua yang kamu bisa untuk mengalahkan aku. Pada saat uji coba ini, seseorang tidak akan diizinkan untuk menggunakan tunggangannya. Selain ini, tidak ada batasan lain. Aku tidak akan memulai dengan lembut. Mari kita mulai, ucap Kesatria Jangkung. Setelah dia selesai berbicara, Kesatria tinggi ini tiba-tiba mengambil langkah besar tanpa jeda sedikit pun, dan menyerbu ke arah Long Hao Shen. Langkahnya besar, dan ketika masing-masing langkahnya terdengar, gemuruh kuat menyebar di seluruh bidang pelatihan. Api keemasan yang intens tiba-tiba naik di tubuhnya, dan mengeluarkan kekuatan yang sangat menekan. Ekspresi Long Hao Shen sangat berubah. Dia awalnya memiliki harapan besar untuk kekuatan Gold Essence Foundation Knight, tetapi ancaman besar kesatria tinggi ini membuatnya merasa benar-benar melampaui harapannya. Musuh tidak menggunakan teknik apapun, dan bahkan tidak menggunakan sayap rohaninya, tetapi sikapnya yang mengesankan mencapai tingkat tertinggi, dan serangannya tampaknya membawa kekuatan penindas yang menghancurkan. Dia pasti bisa berjalan lebih cepat, tetapi dengan susah payah mempertahankan ritme tertentu, yang bertujuan untuk mengoptimalkan sikapnya yang mengesankan hingga puncaknya mulai dari awal. Long Hao Shen jelas tidak akan membiarkan musuh mencapai tujuannya dengan mudah. Perasaannya yang kuat memberi tahu dia, bahwa jika musuh dibiarkan melakukan persiapan seperti itu, dia pasti tidak akan bisa menghalangi serangannya. Kakinya mengetuk ke tanah dengan sangat keras, ketika api emas yang sama tiba-tiba naik di sekitarnya. Tapi perbedaannya dibandingkan dengan kenaik tinggi itu, adalah api emas yang tiba-tiba dilepaskan oleh Long Hao Shen segera ditembakkan ke punggungnya. Tampaknya seolah-olah petir emas muncul secara tiba-tiba di bidang pelatihan, lalu menutupi jalur terpendek dengan lintasan yang paling langsung dan lurus, dan mengarah ke depan. Light Speed Flash, teknik rahasia retribusi Knight dari tingkat ke-7, itu merupakan teknik untuk meningkatkan kecepatan secara instan, dan memperkuat seseorang dengan cara memaksakan kekuatannya hingga ke puncak sekaligus. Teknik ini tidak mudah untuk dikendalikan, sampai-sampai beberapa kesatria retribusi dari tingkat ke-8 tidak harus sepenuhnya memahami hal itu. Tapi Long Hao Shen hampir tidak punya persiapan atau waktu untuk menyimpan energi, dan langsung menggunakan kemampuan ini sepenuhnya. Baut petir emas ini berubah menjadi sinar cahaya keemasan, dan saat Long Hao Shen menyerang, dia sudah sejajar dengan tanah dan menjadi satu dengan pedangnya. Tapi anehnya, dalam keadaan menjadi satu dengan pedang, kecuali dari nyala api intens yang dilepaskan di punggungnya, tampaknya tiba-tiba tidak ada niat pedang yang dilepaskan dari tubuhnya sedikit pun. Sekejap kesatria jangkung yang maju dengan langkah besar akan berbenturan langsung dengan Long Hao Shen, dia tiba-tiba saja berhenti, dan seolah-olah memiliki firasat yang berbahaya. Perisai menara besarnya langsung memblokir bagian depannya. Ding! Suara renyah yang merdu terdengar dalam sekejap. Meskipun Light Speed Flash tidak mungkin benar-benar mencapai kecepatan cahaya, itu adalah kecepatan terhebat yang pernah dicapai Long Hao Shen, dan cukup untuk menyamai teleportasi instan. Menghantam dengan kecepatan seperti itu dalam garis lurus, niat pedang yang tak tertandingi meledak pada saat yang sama dengan suara renyah ini dihasilkan. Tampaknya, itu telah merobek cara mengesankan yang kuat yang dilepaskan oleh ksatria tinggi itu sesaat sebelumnya. Serangan Long Hao Shen tampak tanpa persiapan, tetapi sebenarnya, begitu serangannya meledak, energi spiritual yang mengelilingi seluruh tubuhnya sudah membeku. Dan yang lebih menakutkannya lagi, semua niat pedangnya, tampaknya ditahan di dalam area dari Dewi Cahaya, kekuatannya yang hebat bahkan melebihi serangan terkuat yang bisa ia gunakan sebelum waktu latihannya yang terpencil. Tapi kekuatan yang ditampilkan oleh kesatria tinggi itu mengejutkan Long Hao Shen sepenuhnya. Seketika area dari Dewi Cahaya memasuki kontak dengan perisai menara dari Tier Mulia, di permukaannya setitik cahaya emas muncul. Bintik emas itu bahkan lebih gemilang dari ujung tajam pedang Long Hao Shen. Dengan dering yang menusuk telinga, Long Hao Shen merasakan bahwa dia mencoba untuk menembus gunung, dan bukan perisai. Yang lebih mengerikannya lagi, semua kekuatan yang bertabrakan tampaknya telah ditekan, dan area dari Dewi Cahaya tampak terjebak di perisai menara itu. Ini adalah dataran tinggi spiritual, kemampuan kuat yang khusus untuk kelompok kekuatan dari tingkat ke-8. Poin kuat iblis sebagian besar terwujud di tubuh mereka, tetapi dalam pemanfaatan energi spiritual, iblis dengan peringkat yang sama pasti tidak akan kalah dengan manusia. Spiritual Highland adalah kemampuan khusus untuk 3 panggilan jarak dekat dari kuil aliansi,
dan salah satu kemampuan paling mendasar dari kekuatan besar manusia dari tingkat ke-8. Setelah energi spiritual seseorang menembus 30.000 unit, ia membutuhkan 4 rongga spiritual untuk menerobos tingkat ke-8, dan kemudian melanjutkan kultivasinya. Tampaknya, tidak setiap manusia pada tingkat ke-8 memiliki rongga spiritual ke-4 di lokasi yang sama, dan membuat kultivasi setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, rongga spiritual Long Haoshen didirikan di bahu kanannya. Setelah energi spiritualnya menembus 30.000 unit, energi spiritual cair dalam tubuh manusia mencapai kepadatan yang mengerikan. Meskipun beberapa rongga spiritual akan menahan fenomena ini, setelah energi spiritual mengembun sampai batas tertentu, efek pemadatan akan dihasilkan. Dataran tinggi spiritual memungkinkan energi spiritual yang dipadatkan untuk meledak secara instan, dan menghasilkan kekuatan yang kuat. Bahkan untuk kekuatan besar pada tingkat ke-8 untuk mengkonsumsi energi spiritual yang besar akan terjadi karena menggunakan kemampuan yang kuat ini, dan tidak akan dapat menyebarkan efeknya. Dengan kata lain, dataran tinggi spiritual hanya bisa digunakan di area yang bersentuhan dengan kulit seseorang. Long Haoshen sudah berhasil menembus tingkat ke-8 secara resmi, tapi bagaimanapun juga, dia adalah pendatang baru di tingkat ke-8. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang dataran tinggi spiritual, tetapi masih belum terlalu akrab dengan penggunaannya. Itu akan membutuhkannya untuk terus memperkuat energi spiritualnya, untuk menampilkan kekuatan nyata dari dataran spiritual ini. Dan pada saat dia menerobos tingkat ke-9, dia akan dapat menggunakan Highland spiritual eksternal. Awalnya, pada saat Long Haoshen dan ayahnya berada di kota Odin, Long Xingyu mengandalkan kekuatannya yang dominan untuk langsung membunuh sejumlah besar kelompok iblis, dan ia benar-benar menggunakan spiritual Highland eksternal. Tentu saja, melalui penguatan besar dari tahta ilahinya, bahwa ia telah memperkuat kekuatan dataran tinggi spiritualnya, karena jika tidak, maka ia tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen dihadapkan dengan dataran tinggi spiritual. Itu karena, meskipun dia telah menghadapi kekuatan besar dari tingkat ke-8 sebelumnya, mereka semua adalah iblis dari tingkat ke-8. Dan itu adalah pertama kalinya bagi dirinya untuk menghadapi kekuatan manusia dari tingkat ke-8. Hanya setelah belajar melalui pengalaman, seseorang dapat memahami kekuatan mengerikan yang sebenarnya dari dataran tinggi spiritual. Dan lebih jauh lagi, yang mengejutkan Long Haoshen adalah, kendali kesatria tinggi ini atas dataran tinggi spiritual, itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia menggunakan Light Speed Flash dengan serangan pedang dan tubuhnya yang menjadi satu, yang cocok dengan pedang ultra ilahi Arya dari Dewi Cahaya, dan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Jika dia menghadapi kesatria lain dari tingkat ke-8, hanya menggunakan spiritual Highland saja, orang lain tidak akan bisa menghentikannya. Namun, setelah kesatria jangkung ini berhasil memprediksi serangannya, dia mempersiapkan spiritual Highland untuk memblokir serangan dari Arya dari Dewi Cahaya. Sejauh ini, ujung tajam pedang Long Haoshen bahkan tidak berhasil mengguncang pelindung menara itu. Stagnasi ini hanya berlangsung selama sepersekian detik. Detik berikutnya, spiritual Highland menyebar dari perisai menara seperti tsunami. Apa yang dia gunakan adalah Silk Block Rebound, teknik yang sangat sederhana dan biasa-biasa saja, tetapi setelah ditambahkan ke spiritual Highland, kekuatannya tidak semudah itu untuk dilawan. Long Haoshen hanya merasa, seolah-olah gunung yang dia coba tembus tiba-tiba saja hancur, berkedip dengan cahaya keemasan, karena kekuatan penindas yang mengerikan segera menyerang dan menangkisnya. Meskipun demikian, itu bukan seolah-olah serangan pedang Long Haoshen tidak ada gunanya sama sekali. Setidaknya dia mencabik-cabik sikap rekannya yang mengesankan, dan benar-benar memusnahkannya ketika kesatria tinggi itu berada di tengah-tengah menaikkan kekuatannya ke puncak. Ini bisa dikatakan bagaimana dia memanfaatkan kegagalannya sendiri. Cahaya keemasan menyala penuh dari punggungnya, dan pada saat yang sama, tubuh Long Haoshen dikirim terbang, 4 sayapnya sudah membentang di punggungnya, dan 2 di sisi kiri tiba-tiba mengepak, kemudian menyebabkan tubuhnya membuat belokan horizontal di udara. Begitu tubuhnya membalik, palu besar itu menyapu dari posisi semulanya. Itu tidak menabrak tanah, namun menghasilkan ledakan gemuruh, ujungnya mencapai Long Haoshen, dan menuju ke sisinya. Sangat kuat, gumam Long Haoshen dengan sangat terkejut. Dia penuh percaya diri mengenai kemampuannya sendiri,
Tetapi hanya sekarang dia bisa mengerti, seberapa kuat Gold Essence Foundation Knight ini. Namun, dia jelas tidak akan membiarkan ini mengecilkan hatinya. Mencondongkan tubuh ke belakang dengan segera, tubuhnya dengan paksa berhenti di udara ketika dia melakukan pukulan mundur. Ini mengubah orientasinya di udara secara paksa. Palu besar melesat naik, dan sekali lagi menghantam udara kosong. Saat itu, kesatria tinggi itu tiba-tiba tidak dapat memahami lintasan Long Hao Shen dari gerakannya, dan membuatnya tidak dapat mengunci Long Hao Shen. Tapi kesatria ini memang memiliki kekuatan yang mengesankan. Sementara Palu meleset dari sasarannya, riak melengkung menyebar darinya. Ini adalah serangan bertarget area, yang mungkin Long Hao Shen sendiri tidak akan bisa menghindarinya. Itu, Elemental Obliterating Ring. Gumam Long Hao Shen. Ini adalah teknik yang Long Hao Shen telah lihat sebelumnya. Dalam jangkauan Elemental Obliterating Ring, semua elemen akan hilang sama sekali. Bahkan tempat yang sangat berlimpah dengan esensi cahaya yang kuat pun akan terpengaruh. Dan lingkaran ini mendapati Long Hao Shen tepat di tengahnya, sementara lingkaran itu tidak mempengaruhi kesatria tinggi itu. Hilangnya tiba-tiba esensi cahaya di sekitarnya, itu menyebabkan Long Hao Shen berhenti diam sejenak, dan saat itu juga, palu besar menyapu dia. Bagian belakang palu ini tanpa rantai, tetapi sebaliknya, itu sepenuhnya dikendalikan melalui energi spiritual pengguna. Dan intensitas energi spiritual itu setidaknya mencapai puncak tingkat ke-8. Karena selalu menghadapi musuh yang kuat, semakin Long Hao Shen ditekan, semakin banyak kemampuan latennya keluar. Dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu, dia tidak panik sedikit pun, memegang Arya Dewi Cahaya di kedua tangannya, dia membiarkan 4 sayap di punggungnya menyebar. Niat pedang yang kuat pun segera mengalir keluar. Asura Strike, niat pedang Long Hao Shen dengan instan meledak, dan cahaya putih aneh menyebar dari tubuhnya, lalu melahirkan adegan yang megah. Fluktuasi elemen yang ditolak di area yang terdistorsi, yang dibentuk oleh Elemental Obliterating Ring segera ditarik kembali oleh cahaya putih, dan memusnahkan efek dari kemampuan lingkaran tersebut. Dan saat berikutnya, Arya dari Dewi Cahaya Long Hao Shen bentrok dengan palu itu. Bang, suara menusuk telinga bergema di seluruh tempat latihan, dan reaksi besar itu telah memaksa tubuh Long Hao Shen kembali. Mengepakkan 4 sayap di punggungnya, dia dengan cepat meningkatkan jarak yang memisahkannya dengan lawan. Dia mengerti dengan sangat jelas, bahwa jika kesatria jangkung itu mampu mengendalikan palu, tapi jangkauannya terbatas. Semakin jauh mereka, semakin lemah kontrolnya. Seperti yang diharapkan, palu kembali ke tangan kesatria dan tidak terus mengejar Long Hao Shen, dan pemiliknya berseru kagum. Tidak buruk, langsung menggunakan pemanggilan elemental dari tingkat ke-7 untuk memusnahkan Elemental Obliterating Ring milikku. Tidak heran kamu berani menantang kesatria Yayasan Esensi Emas. Jadi, kamu memang memiliki beberapa kartu truf di lengan baju kamu ya, ucap kesatria jangkung. Long Hao Shen tidak menanggapi, dan dengan pikiran tunggal ia menyaksikan kesatria tinggi ini. Orang bisa melihatnya, bahwa api keemasan yang mengelilingi tubuhnya, itu berubah seluruhnya berwarna putih karena penggunaan elemental summon sebelumnya. Melompat dengan ganas, itu mengumpulkan esensi cahaya murni yang menakutkan di sekitarnya dengan dia sebagai pusatnya. Dan di punggungnya, Arya dari Dewi Cahaya mengambang tanpa pandang bulu. Meskipun energi spiritual kesatria tinggi melampaui Long Hao Shen sejauh ini, tapi pada saat ini, kecepatan penyerapan esensi cahayanya jauh di bawah Long Hao Shen. Ini adalah keuntungan dari menjadi dewa terpilih sebagai dewa cahaya, yang akan selamanya tak tertandingi dalam afinitas dengan cahaya, kecuali jika seekor binatang suci bintang cahaya muncul kembali. Long Hao Shen tidak membiarkan api putih yang mengelilinginya terus menyebar ke atas, dan membiarkan cahaya bersinar ke tangan kirinya. Sinar itu berwarna emas dan biru. Pada saat yang sama muncul, sosok emas segera keluar. Itu tidak lain adalah Peri Yating. Peri Yating adalah tungku spiritual Long Hao Shen yang menyatu, dan secara alami dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari kekuatannya. Dan sosok kedua yang muncul di tangannya secara alami, adalah pedang biru hujan Hibiscus of Light. Pedang Blue Rain Hibiscus of Light mengeluarkan perasaan yang sangat ilusi, dan raungan naga samar-samar bisa terdengar. Seolah-olah Long Hao Shen tidak menggenggam pedangnya, tetapi menggenggam 2 jiwa naga besar. 2 pedang yang dipegang di kedua sisi Long Hao Shen, itu segera memasuki kondisi mistis.
Pandangannya tampak damai, dan tampak di matanya tidak ada gambar dari sekitarnya. Semua fokusnya dikumpulkan ke kesatria tinggi itu. Kesatria jangkung itu berhenti berbicara. Sikapnya yang mengesankan menjadi berat, dan dia jelas merasakan peningkatan tiba-tiba dari kekuatan Long Hao Shen. Ancaman samar-samar tumbuh di dalam dirinya, karena dia mengumpulkan niat pedang, meninggalkan kesatria tanpa pilihan, selain untuk menghadapinya dengan hati-hati. Peri Yating melantunkan mantra dengan merdu sambil memegang tongkat di tangannya tinggi-tinggi, dan cahaya keemasan aneh muncul di tubuh Long Hao Shen. Ini bukan dunia cemerlang, tapi semacam tautan, tautan lengkap dengan Long Hao Shen sendiri. Sayap spiritual di punggung Long Hao Shen menghilang, dan seluruh tubuh atasnya mencondongkan tubuhnya ke depan, api putih yang mengelilinginya berubah menjadi kabut yang naik. Menyimpan daya, kesatria jangkung maju lagi dengan langkah besar, tapi kali ini, langkahnya tampak jauh lebih terburu-buru. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak yang kecil, tetapi pada setiap langkahnya, sikapnya yang mengesankan meningkat secara bertahap. Kabut cahaya emas murni muncul secara simultan di atasnya, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, kabut ini tampaknya semakin kuat. Mungkinkah ini, keterampilan menyimpan kekuatan saat bergerak? Pikir Long Hao Shen. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat jenis menyimpan kekuatan ini. Meskipun dia tidak tahu bagaimana kesatria ini mencapai keterampilan seperti itu, dia yakin bahwa penguatan dari metode kesatria dari storing power bahkan lebih besar daripada storing power yang tidak bergerak. Awalnya, dia ingin menghasut musuh untuk mengambil inisiatif, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mengambil inisiatif untuk menyerang. Light Speed Flash muncul kembali, dan mendorong Long Hao Shen di udara dalam sepersekian detik. Kali ini, dia tidak menyerang langsung ke arah lawannya, tetapi tubuhnya terbang ke atas dengan postur miring. Dalam kilatan cahaya keemasan, ia membawa kecemerlangan seperti kilat. Mencapai bagian atas bidang pelatihan, dia segera berubah menjadi kilatan cahaya sekali lagi, dan mencapai putaran sempurna ke bawah. Niat pedang tebal bercampur dengan raungan naga, dan jatuh dari langit. Long Hao Shen saat ini memberi kesatria tinggi itu kesan terjebak dalam hujan dan guntur. Pancuran hujan datang dari Blue Rain Hibiscus of Light, dan petir secara alami keluar dari area dari Dewi Cahaya. Invasi tanpa cacat, penghancuran instan menggunakan niat pedangnya. Dua pedang Long Hao Shen dinyalakan dengan cahaya yang tidak normal dan mencolok. Itu juga spiritual Highland. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin berada dalam kendali sempurna dari dataran tinggi spiritual seperti kesatria tinggi ini, memanfaatkan dataran tinggi spiritual dengan dua pedangnya ini masih sempurna dalam genggamannya. Ding, bang, serangkaian suara aneh bisa terdengar bergema di bidang pelatihan. Kesatria jangkung sekali lagi mengangkat perisai menaranya, dan sepenuhnya mengenakan energi emas murni. Energi emas murni ini bukan sekadar keterikatan energi spiritual, tetapi sejenis cairan yang mengalir ke permukaan perisainya. Dan serangan Long Hao Shen melewati lapisan cair ini demi lapisan. Niat pedang yang mengerikan melintas, karena daerah di antara mereka berdua saat ini sedang terkoyak. Orang bisa melihatnya, bahwa retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan menghasilkan kekuatan ledakan yang sangat kuat. Menyebabkan ledakan energi spiritual, itu cukup kejam untuk menyebabkan seluruh tempat latihan bergetar sebanyak-banyaknya dan sekuat-kuatnya. Tapi tidak peduli seberapa kuat kekuatan serangan Long Hao Shen, atau seberapa tajam niat pedangnya, itu tidak cukup untuk mengguncang pelindung menara ini. Dia sendiri bahkan tidak tahu, teknik apa yang digunakan oleh kesatria jangkung itu, karena teknik lawannya benar-benar berasimilasi di dalam perisainya, dan tidak ditampilkan ke pandangannya. Bang, semua serangan tampaknya bertemu bersama pada akhirnya, dan menghasilkan ledakan yang tak tertandingi. Tubuh Long Hao Shen ditembak kembali sekali lagi, dan kali ini, tekanannya jauh lebih tinggi dari waktu sebelumnya. The Glorious Holy Armor mengeluarkan serangkaian erangan, dan menunjukkan indikasi hampir runtuh dari kekuatan goncangan besar energi spiritual. Bentrokan antara dua kekuatan besar dari tingkat ke-8 ini, ternyata begitu menakutkan. Oleh karena itu, aliansi memiliki perkataan, bahwa hanya senjata tier legendari atau yang lebih tinggi, yang cocok untuk kekuatan besar dari tingkat ke-8, karena jika tidak, tingkat senjata yang rusak akan terlalu tinggi. Tetapi apakah begitu sederhana bagi kesatria jangkung itu untuk membela diri? Di permukaan perisai menara, orang bisa melihat bahwa kali ini,
dia tidak berhasil sepenuhnya menetralkan serangan Longhao Shen. Pada perisai tebal itu, setidaknya ada 10 jejak yang tersisa. Meskipun tidak satu pun dari mereka yang terlihat dalam, itu adalah bukti bahwa dataran tinggi spiritualnya sudah tidak dapat mempertahankan perisai ini sepenuhnya. Tidak hanya itu, tetapi pada saat Longhao Shen melakukan serangannya, Satria Jangkung itu tidak dapat menggunakan palu di tangannya yang lain sepenuhnya. Hanya dengan melakukan yang terbaik untuk menggunakannya dalam pertahanan barulah dia memblokir serangan Longhao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.